Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari Fursus Kasbi Tsawab, banyak jalan untuk mendapatkan pahala, memperoleh kebaikan, dan lebih dari 175 jalan yang dapat mengantarkan seseorang ke surganya Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai poin 101. Maka sekarang 102, yaitu anjuran untuk berdoa ketika mendengar ayam jantan berkokok. Hadisnya atau dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum siyahad diyakah fas'alullaha min fadlihi." Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, ya, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Nah, ini berdoa, memohon karunia yang sangat luas. Fa innaha ra'at malakan. Apa hubungannya dengan ayam jantan? Kok disuruh berdoa? Karena sesungguhnya ayam jantan itu melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadzu billahi minasy syaitan. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, fata'awwadzu billahi minasy syaitan, berta'awudlah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fa innaha ra'a syaitanan, karena sesungguhnya keledai itu melihat syaitan. Ya, ini hadis yang sahih. Dan ini termasuk berita gaib yang Nabi SAW sampaikan kepada kita yang wajib untuk kita imani. Karena konsekuensi dari keimanan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Ya, jamaah rahimakumullah, di hadis yang tadi kita bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kokok ayam jantan di malam hari khususnya itu sebagai pertanda kebaikan. Iya. Kenapa? Karena datang para malaikat. Sehingga kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Dan ini termasuk bagian dari keistimewaan ayam jantan. Ya. Makanya kalau punya lahan, ya ada baiknya juga miara ayam jantan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, walidiki khasisatun laysat li ghairihi. Ayam jantan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Ma'rifatul waqt al-lail. Ayam jantan itu mengetahui perubahan waktu di malam hari. Kemudian juga dia berkokok di waktu yang tepat, nggak pernah ketinggalan. Iya. Dia juga berkokok qabla al-fajar, sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh, dan juga sesudah subuh, hampir nggak meleset. Sama saja malamnya panjang ataupun malamnya pendek. Kan ada ya sebagian negeri yang malamnya itu panjang sampai 14 jam. Ada juga yang malamnya pendek, cuma beberapa jam saja. Tapi ayam jantan tetap berkokok menjelang subuh. Makanya sebagian mazhab dari Asy-Syafi'iyah itu mereka memfatwakan untuk mengacu kepada ayam jantan dalam hal apa? Menentukan masuknya waktu subuh. Ya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Bismillah. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menukil keterangan dari Ad-Dawudi. Kata beliau, kita bisa belajar dari ayam jantan pada 5 hal. Jadi apa sih keistimewaan ayam jantan? Yang pertama adalah husnus saud, suaranya yang bagus. Iya, panjang. Apalagi kalau ayam jantannya ayam apa? Ayam pelung ya. Suaranya bagus. Dan orang yang memiliki suara yang bagus itu adalah karunia Allah yang hendaknya dia bersyukur. Apalagi kemudian dia manfaatkan untuk memperbagus suaranya itu dalam hal tilawatil Quran. Ini yang pertama, keistimewaan ayam jantan apa? Suaranya yang bagus. Wal qiyam fis sahar. Yang kedua, kita bisa belajar dari ayam jantan karena apa? Dia suka bangun di waktu sahar. Sahar itu nama waktu sebelum terbitnya fajar shadiq. Makanya orang yang mau berpuasa bangun di waktu sahar untuk makan sahur. Jadi sahur itu sebenarnya adalah hidangan makanan yang disantap di waktu sahar. Waktu sahar itu sendiri ya mungkin 20 menit sebelum azan subuh atau 15 menit sebelumnya atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Itu waktu sahar. Yang Allah sifati penduduk surga Karena apa? Mereka memanfaatkan waktu saharnya dengan memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahar banyak beristighfar. Ya, maka hendaknya waktu sahar kita sudah bangun. Jangan masih tidur. Ya. Ini yang kedua. Keistimewaannya ayam jantan, dia bangun di waktu sahar. Wal ghirah. Yang ketiga, kita bisa belajar dari ayam jantan dari sifatnya yang cemburu. Punya sifat kecemburuan itu hal yang baik, positif pada asalnya, selama tidak berlebihan. Melihat istrinya ya dengan laki-laki lain berjengkrama, bersenda gurau, punya kecemburuan, tidak dibiarkan hal itu terjadi. Ya, justru tidak adanya rasa cemburu pada seorang suami, ini pertanda keburukan. Lihat ayam jantan deh. Ya, dikejar-kejar itu kalau ada yang berani mendekat ke pasangannya dia. Yang keempat, kata Ad-Dawudi rahimahullah, as-sakha, mempunyai sifat dermawan, yakni suka berbagi. Dia kalau makan itu nggak buat dia sendiri aja. Dan yang kelima, kasratul jima'. Ayam jantan itu sering berjima'. Ya, di dalam apa Islam, seorang lelaki mempunyai kekuatan jima' itu adalah hal yang positif. Ya, dan tanda kejantanan seseorang. Nah, ini 5 hal yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Beliau menukil keterangan dari Ad-Dawudi rahimahullahu ta'ala. Jadi ada 5. Ya, keistimewaan ayam jantan apa tadi? Suaranya yang bagus, suka bangun di waktu sahar, punya sifat cemburu, dermawan, suka berbagi, dan yang kelima apa? Banyak berjima. Iya, sering jima. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa dianjurkan berdoa ketika mendengar ayam jantan berkokok? Tadi Nabi menyebutkan fa innaha ra'at malakan, karena dia melihat malaikat. Iya. Kehadiran malaikat kalau diketahui, itu manfaatkan untuk banyak berdoa. Kenapa? Harapannya ketika Anda berdoa kepada Allah dan hadir malaikat di saat itu, doa Anda pun diaminkan olehnya. Diaminkan oleh malaikat sehingga doa Anda dikabulkan oleh Allah. Iya kan? Diaminkan oleh malaikat menjadi sebab dikabulkannya doa Anda, karena mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat, bersegera dalam hal ketaatan. Maka dengan diaminkan oleh mereka, harapannya adalah menjadi sebab mustajab. Iya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, malaikat dia tidak mau turun ke tempat yang di situ ada maksiat, ada pelanggaran syariat. Bukankah malaikat Jibril pernah tidak turun dikarenakan apa? Terdapat seekor anjing kecil di bawah ranjangnya Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW pun menjelaskan demikian, bahwa malaikat rahmat tidaklah turun ke rumah yang di situ ada anjing, ada patung, ada gambar makhluk bernyawa, gitu kan? Bukan karena malaikat takut kepada benda-benda ini, Bukan karena takut sama anjing, takut sama patung, tapi sebagai bentuk hukuman. Dia tidak mau turun ke suatu tempat yang di situ terdapat pelanggaran syariat. Maka rugi seseorang yang rumahnya terhalang dari turunnya malaikat. Iya. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tasubbud dik fa innahu yuqidhu lis-salah. Janganlah kalian mencela ayam jago, ayam jantan. Enggak boleh mencelanya. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan baik, yaitu membangunkan orang untuk sholat. Bukannya dia ngomong ayo sholat atau as-sholatu khairum minan naum, bukan itu. Tapi maksudnya apa? Dia tidaklah berkokok di pagi hari, melainkan telah masuk waktu subuh. Jadi tanda untuk mengetahui waktu subuh di zaman dulu belum ada jam. Seperti di zaman sekarang belum ada handphone. Di antaranya adalah apa? Dengan memperhatikan kokok ayam jantan. Karena tidaklah dia berkokok di malam hari, melainkan telah terbit fajar. Nah, itu yang terkait dengan poin yang ke-102. Ya, anjuran untuk banyak berdoa memohon kebaikan kepada Allah di saat mendengar ayam jantan berkokok. Dan sebaliknya kalau mendengar keledai, nah, kalau di kita jarang keledainya atau nggak ada malah, atau ada di daerah tertentu. Kalau mendengar ayam keledai meringki, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau ditanya kenapa kamu tiba-tiba ta'awudz? Iya, ini keledai meringki. Terus Nabi mengabarkan bahwa dia tidaklah meringki melainkan karena melihat syaitan. Kalau ada syaitan, kita tahu syaitan itu makhluk yang tidak pernah menginginkan kebaikan dari kita. Dia menginginkan kecelakaan dunia akhirat kita. Dia akan berusaha dengan segala cara membinasakan kita. Dan tidak ada yang bisa melindungi dari bahayanya syaitan kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka berlindunglah dengan cara isti'adzah, membaca ta'awudz, ya, dengan beberapa lafaz, di antaranya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian poin berikutnya, poin 103. Poin 103 ini penulis Asy-Syaikh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Al-Saud hafizahullah taala menyebutkan sebuah isti'adzah, doa yang kandungannya memohon perlindungan kepada Allah. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Kata Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata, di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa baca, dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Pertama jahdil bala, yang kedua darakis syaqa, yang ketiga su'il qadha, dan yang keempat syamatatil a'da. Jadi bacanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya, mari kita baca karena ini termasuk isti'adzah, doa memohon perlindungan yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saya. Allahumma, inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Ini juga boleh nggak dibaca, misalnya mau disingkat, ikuti lagi. Allahumma, inni a'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Ada yang hafal? Belum ya? Cuma 4. Ya, tidaklah Nabi SAW berlindung dari sesuatu melainkan sesuatu itu adalah hal yang buruk, sampai dia minta perlindungan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa melindungi seseorang dari suatu keburukan melainkan Allah semata. Apakah 4 hal perkara yang Nabi berlindung darinya? Yang pertama, jahdil bala. Apa itu jahdil bala? Jahdil bala adalah semua yang menimpa seseorang berupa kesulitan, ya, atau kekerasan, yang tidak ada kemampuan bagi seseorang untuk menanggungnya dan juga tidak punya kemampuan untuk menolak kekerasan itu. Misalnya apa? Kekerasan para penguasa yang zalim, kekerasan para penguasa yang kafir, sehingga dia berlaku zalim. Seperti yang terjadi di mana? Di Suriah. Kemudian juga di mana lagi? Rohingya, di mana lagi? Ugyur, ya, dan semisalnya, di mana negeri-negeri tersebut dikuasai oleh penguasa yang zalim. Maka kita tinggal di negeri yang aman, alhamdulillah, itu nikmat yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmatnya keamanan. Alladzi at'amahum min ju'. Apa kelanjutannya? Wa amanahum min khauf. 2 kenikmatan. Allah yang telah memberikan mereka kenikmatan berupa makanan sehingga mereka bisa kenyang, enggak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah yang telah memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon keamanan. Rabbij'al hadzal balada aminan. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka bersyukurlah tinggal di negeri yang aman, agar langgeng iringi dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jadi jahdil bala itu yang pertama, artinya apa? Berlindung dari kekerasan para penguasa yang zalim. Jangan sampai kita dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim yang akan melakukan tindak kekerasan kepada rakyatnya yang lemah. Atau mana yang kedua, termasuk jahdil bala adalah berbagai macam jenis bencana. Bencana seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, mengalami kebangkrutan, pailit, dan yang semisal itu. Itu juga termasuk jahdil bala. Intinya apa? Jahdil bala adalah berbagai peristiwa yang membuat kehidupan seseorang menjadi sempit, sulit, sengsara. Paham ya? Itu jahdil bala. Bismillah. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari jad, dari bala? Bala itu sudah menjadi bahasa kita juga ya, bala. Tadi yang dijelaskan, karena di samping beratnya dalam menanggung bala, terkadang juga menyebabkan kelalaian terhadap sebagian perintah agama. Karena adanya bala, seseorang tidak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna, apalagi di awal waktu, apalagi berjamaah di masjid. Atau terkadang dengan sebab bala, bencana yang menimpanya, dia merasa tertekan, menanggung beban musibah ini, cobaan ini. Akhirnya dia tidak bisa bersabar dalam menghadapinya, maka dia berdosa. Itulah kenapa kita berlindung dari jahdil bala. Yang kedua, apa yang kedua? Darakis syaqa. Darakis syaqa artinya puncak kesengsaraan. Jadi lawannya dari kebahagiaan as-sa'adah itu kebahagiaan, lawannya as-syaqawah, kesengsaraan. Jadi darakis syaqa, kita berlindung kepada Allah dari yang kedua ini, adalah segala hal yang dapat menghilangkan kebahagiaan hidup kita, apapun itu, dan apalagi bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Ini dalam hal dunia maupun akhirat. Tentu akhirat lebih kita khawatirkan lagi. Iya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Jadi jangan hanya karena ingin hidup bahagia di dunia, tapi dengan melanggar aturan-aturan syariat. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kesengsaraan di akhirat yang kekal. Na'udzubillah. Allah mengingatkan bahwa hakikat kehidupan adalah di akhirat. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya ingin kita cari. Makanya nanti di sana di poin 104 ada doanya yang masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita minta kepada Allah supaya kebahagiaan itu di dunia dan akhirat. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan memprioritaskan kebahagiaan negeri akhirat daripada kebahagiaan dunia semata. Iya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kata Allah di ayat ini mengabarkan Al-Ankabut surat ke-29 ayat 64. Allah mengabarkan bahwa dunia ini apa? Fana, akan sirna, akan hilang, hancur, tidak kekal. Tapi kehidupan akhirat lahiyal hayawan, itulah sebenarnya hakikat kehidupan. Jadi akhirat itu kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan binasa, tidak akan sirna, berlangsung terus menerus selama-lamanya. Maka tentu yang kita inginkan adalah kebahagiaan di sana. Ya. Jadi ini yang kedua. Darakis syaqa, kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang dapat menghilangkan kebahagiaan hidup di akhirat. Dari berbuat dosa, maksiat, melanggar larangan, meninggalkan kewajiban, ataupun dalam urusan dunia juga. Hidup bahagia bersama anak istri, tapi ada hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan itu. Kita juga berlindung kepada Allah darinya. Iya. Itu yang kedua, darakis syaqa. Jadi yang kedua apa? minta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang dapat menghilangkan kebahagiaan hidup kita dan justru mengantarkan kepada kebinasaan, kehancuran. Adapun yang ketiga, wasu'il qadha. Kita memohon kepada Allah dari apa? Kejelekan takdir yang telah Dia tetapkan. Jadi kita beriman kepada takdir itu ada dua, ada takdir baik dan ada takdir buruk. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah perlindungan dari takdir yang buruk. Bukan berarti loh kok itu kan ketetapan Allah, kenapa kok disandarkan keburukan kepada ketetapan Allah? Jangan salah paham. Ya. Betul, takdir itu ada dua, ada takdir baik dan takdir buruk. Takdir yang telah Allah tetapkan berupa kebaikan, tentu itu baik pada takdir itu sendiri dan baik pula bagi siapa? Bagi orang yang ditakdirkan, orang yang menjalaninya. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan seorang hamba rizki yang lapang, itu takdir yang baik. Dan orang yang menerima takdir itu pun merasa senang, ya, atau hidup yang aman, nyaman. Ini takdir yang baik, baik pada takdir dan baik pula bagi si penerima takdir itu, hamba yang menjalankannya. Adapun takdir yang buruk, ya, kita katakan itu adalah kebaikan dalam ketetapan takdir Allah. Jadi baik tetap dari sisi ketetapan takdir Allah, tapi buruk atau jeleknya itu pada sesuatu yang ditakdirkan, orang yang menerima itu. Misalnya sakit, ini kan takdir yang buruk. Ketetapan Allah bahwa si fulan sakit atau adanya penyakit itu adalah hal yang baik. Tapi bagi yang menderita sakit itu hal yang buruk. Begitu seterusnya, ya, entah itu yang menimpa pribadi atau yang menimpa umum. Yang menimpa umum misalnya kekeringan, ya, musim paceklik atau apa adanya musibah dengan segala jenisnya, menurut ketetapan takdir Allah itu adalah hal yang baik. Lu baiknya dari sisi mana? Baiknya dari sisi menyadarkan mereka akan kelemahan dirinya dan mengingatkan mereka akan kebesaran Allah, ya, sehingga dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah sebutkan, zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Apa tujuannya? Adanya kerusakan di muka bumi, bencana, musibah. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Itu supaya mereka merasakan akibat dari ulah perbuatan mereka, dari dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat, ingat tujuan penciptanya di dunia untuk ibadah. Berarti peristiwa-peristiwa buruk tersebut dari sisi ketetapan takdir Allah adalah suatu kebaikan. Kenapa? Karena dengan peristiwa-peristiwa itu akan mengembalikan seseorang kepada jalan Allah, menyadarkan dia. Iya, itu yang dimaksud apa? Takdir Allah Azza wa Jalla yang berupa keburukan. Ya, sama seperti misalnya hukum qisas, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang sengaja. Ini baik dari sisi ketetapan takdir, sehingga apa? Menjadi jera para pelaku pembunuhan, merasa takut untuk melakukan pembunuhan, menjaga darah kaum muslimin, menjaga darah umat manusia secara umum, ini kan baik. Tapi buruk bagi yang melanggar, karena dia akan menjalani hukuman sanksi pidana akibat perbuatannya itu. Ya, jadi sanksi pidana yang ada dalam Islam, entah itu hukum rajam bagi pezina, entah itu potong tangan bagi pencuri, entah itu hukum qisas, ini adalah ketetapan Allah, takdir buruk, tapi baik dalam ketetapan itu karena banyak maslahat. Ya, buruknya bagi siapa? Bagi yang terkena hukuman tersebut. Jelas ya? Nah, nah, jadi yang ketiga, kita berlindung kepada Allah su'il qada, artinya kita meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah dari segala keburukan. Ya, ketika menerima takdir buruk kita bisa bersabar, ridha, dan mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dibalik ketetapan takdirnya yang buruk tersebut, karena kita yakin, ya, di balik ketetapan takdir yang buruk ini pasti ada hikmah yang besar, mengandung banyak kebaikan. Iya, jelas ya. Kemudian yang keempat, syamatatil a'da, kita berlindung kepada Allah dari kegembiraan musuh. Jangan sampai musuh itu merasa gembira karena melihat kondisi kita. Musuh kan nggak pernah ingin melihat kita senang. Musuh itu senangnya melihat kita susah. Kalau teman, sahabat, saudara, kerabat, sahabat sejati, itu baru dia senang melihat kita bahagia. Dia ikut sedih melihat kita susah. Tapi kalau yang namanya musuh, sebaliknya, nggak senang melihat kita bahagia, tapi dia akan senang ketika melihat kita sengsara. Makanya berlindung kita kepada Allah dari hal-hal yang dapat membuat musuh menjadi gembira, menjadi senang. Begitu ya. Inilah empat hal yang Nabi SAW berlindung kepada Allah darinya. Mari kita baca lagi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Baik. Satu poin lagi karena masih kaitannya dengan poin 103, poin 104, yaitu diantara doa yang termasuk sering Nabi SAW baca, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'a'i Nabi SAW, termasuk doa yang paling sering Nabi baca adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Atau seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah juga ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Ini doa orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Ya. Tapi sebagian orang menjadikan dalil ini harus seimbang dunia akhirat. Karena Allah mengatakan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan berhenti di situ. Ya. Kalau berhenti di situ ya seakan-akan harus seimbang dunia dan akhirat. Tapi ada kelanjutannya, wa qina adzaban nar. Wakin ada benar itu dunia apa akhirat? Akhirat. Jadi akhirat disebutkan dua, dunia disebutkan satu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud kebaikan dunia yang kita pinta. Atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia. Apa itu? Kata beliau, al-ilmu wal ibadah. Kebaikan di dunia sumbernya itu dua. Betul, banyak semua kebaikan-kebaikan dunia. Diberi pasangan yang saleh, salehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kelapangan rezeki, kesehatan, ya, usaha yang lancar. Itu juga kebaikan dunia. Tapi intinya yang kita pinta adalah hasanah di dunia, dimaksud ilmu agama yang dengannya kita mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana jalan yang mengantarkan ke surga dan mana jalan yang dapat menyeret kita ke neraka. Dan ibadah, kita menunaikan ibadah kepada Allah dibangun di atas dasar ilmu, bukan hanya sekedar rutinitas biasa, tidak ada pengaruh apa-apa dalam jiwa. Ibadah, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kebaikan dunia. Berarti kalau seseorang jahil terhadap ilmu agama, malas beribadah, belum mendapatkan hakikat kebahagiaan, kebaikan dunia. Jelas ya? Wa fil akhirati hasanah. Dan kita minta kepada Allah hasanah di akhirat, kebaikan di akhirat. Apa yang dimaksud? Ya banyak. Selamat dari siksa kubur, dilancarkan proses ketika hisab, begitu juga ketika di mizan, timbangan amal, terus sampai ketika melintas di atas jembatan as-sirat. Dan hasanah di akhirat yang paling tinggi adalah apa? Masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dimaksud wa fil akhirati hasanah. Ya, wa qina adzaban nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka, azab jahannam, termasuk juga dari hal-hal yang dapat menyebabkan kita dimasukkan ke dalamnya. Iya. Nah, ini jemaah azanillahu wa iyyakum. Makanya termasuk doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwa Anas bin Malik kalau dia mau berdoa, dia pasti memulai dengan doa ini, ya, atau dia menyisipkan di doanya, nggak pernah dia tinggalkan. Dan ini menjadi kebiasaan kita juga ya, baik. Biasanya malah menjadi sinyal doanya udah mau selesai. Kenapa? Itu udah minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu biasanya udah terakhir tuh, gitu kan? Padahal nggak mesti itu dibaca di penghujung, ya. Itu mungkin yang dipahami dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari perbuatan sahabat, diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu an. Iya. Jadi jemaah rahimakumullah, ada 4 golongan manusia, ya, terkait dengan kebahagiaan. Yang pertama bahagia dunia akhirat, ini yang kita inginkan. Ya, kuncinya tadi ilmu agama, tunaikan ibadah, ya, supaya dapat kebahagiaan dunia akhirat bagi orang-orang yang beriman ini. Yang kedua, ada orang yang sengsara di dunia tapi di akhirat dia bahagia. Ini orang-orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ujian. Kefakiran, kemiskinan, ya, kesulitan. Di dunia dia sengsara, tapi dia sabar, dia ridha. Di akhirat masuk surga. Sampai ketika dia dimasukkan ke surga, ditanya, apakah engkau pernah merasa sulit hidupmu? Pernah mengalami kesengsaraan hidup? Dia mengatakan, tidak ya Rabb. Lupa akan kesengsaraan hidup selama di dunia, baru sekali dimasukin ke surga. Sebaliknya orang yang paling bahagia di dunia tapi dia kafir, begitu dicelupkan, baru sekali celupkan di neraka, ditanya apakah kau pernah merasakan kebahagiaan hidup? Tidak ya Rabb. Lupa dia akan kebahagiaan bertahun-tahun di dunia ketika baru satu kali celupan di azab neraka. Na'udzubillah. Jadi ini golongan yang kedua, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Dan yang ketiga, bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Ini bagi orang-orang kafir yang tidak mempedulikan halal haram, yang penting hidup tuh di dunia happy aja. Lalu dia menempuh segala cara. Bisa jadi dia bahagia di dunia tapi dengan kebahagiaan yang semu, namun di akhirat dia akan mengalami apa? Kesengsaraan yang terus-menerus abadi. Dan yang keempat, ini yang paling parah, naudzubillah, yaitu di dunianya celaka, sengsara, miskin, di akhiratnya juga sama, bahkan lebih buruk lagi. Ini bagi orang-orang yang udah miskin, fakir, nggak menunaikan ibadah, nggak sholat, ya, malah berbuat kesyirikan, melakukan hal-hal yang diharamkan, rugi dunia akhirat. Na'udzubillah. Inilah empat tentang keadaan manusia dalam mencari kebahagiaan. Dan bagi orang yang beriman adalah ini, ingin bahagia hidup di dunia dan akhirat. Maka berdoalah kepada Allah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ya. Iya, alhamdulillah, 3 poin yang dapat kita bahas di pagi hari ini dari kitab 175 jalan menuju surga. Silakan kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Iya. Sudah, oke, mic dia terdengar oleh jemaah yang lain. Sudah, Ustaz. Antara melanggar larangan dan meninggalkan perintah, Ustaz, itu kan sama-sama dosa, Ustaz. Biasanya lebih besar yang mana, Ustaz? Mana dosa yang lebih besar antara meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Pada asalnya sebagian ulama menyebutkan yang terbesar di sisi Allah adalah meninggalkan perintah. Kenapa? Karena dilihat iblis, dia dilarang apa diperintah? Diperintah. Allah memerintahnya untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan terhadap makhluk yang telah Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Ini perintah dari Allah. Iblis tahu itu perintah, Allah yang memerintahkan. Seperti sebagian orang di zaman sekarang sudah tahu ini perintah Allah. Misalnya kaum perempuan memakai jilbab, menutup aurat, itu perintah di Al-Quran jelas. Tapi apa? Apakah iblis melakukan perintah itu? Tidak. Berarti dia sombong. Bahkan nanti ujian yang akan dirasakan oleh orang-orang yang di dunia matanya buta, telinganya tuli, otaknya nggak waras, gila. Ini kan gimana nanti nasibnya di akhirat? Surga atau neraka? Tidak surga, tidak neraka. Mereka menempati bukit Al-A'raf sampai diuji oleh Allah dulu. Apa ujiannya? Mau nggak mereka melaksanakan perintah Allah? Apa perintahnya? Ujiannya itu di saat mereka di bukit Al-A'raf, Allah menyalakan api yang besar. Allah perintahkan mereka masuk ke dalam api itu. Mereka tahu itu perintah Allah. Orang yang memahami tanpa ragu dia langsung menceburkan dirinya ke dalam api sebagaimana Allah perintahkan, karena dia yakin nggak mungkin Allah memerintahkan untuk hal yang membinasakan. Dan betul, ternyata di balik perintah Allah masuk ke dalam api, di balik api itu adalah surga. Jadilah mereka penghuni surga. Yang enggan, mereka membangkang perintah Allah, akhirnya apa? Masuk ke dalam neraka. Sedangkan meninggalkan larangan itu yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam. Dia dilarang untuk apa? Makan buah. Orang menyebutnya buah khuldi, walaupun kurang tepat, karena penamaan khuldi itu penamaan dari syaitan. Dia mengiming-imingi, kalau kamu makan buah ini khuldi, kamu akan kekal di surga. Jadi kita sebut buah terlarang saja. Tapi Nabi Adam melanggar larangan Allah. Akhirnya dia apa? Diturunkan ke dunia. Tapi bagaimana endingnya? Dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi dari dua hal ini, yang terjadi pada Nabi Adam dan yang terjadi pada iblis, diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa meninggalkan perintah itu lebih berat dibanding apa? Melanggar larangan. Demikian, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau dibilang tadi apa doa Rabbana Atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar, berakhirnya doa, biasanya juga kita selalu mendengar bentuk doa itu adalah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Itu ada tuntunannya ya Ustaz? Iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab berdoa memang diawali dengan memuji Allah, menyanjungnya, membesarkannya. Seperti Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Itu memuji Allah, bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta. Lalu disebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, Al-Mannan, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal doa. Setelah memuji Allah, menyanjungnya, membesarkannya, bersalawat. Ya, sebagaimana salawat yang biasa kita baca dalam salat. Iya. Boleh juga dengan diawali dengan istighfar, memohon ampunan, mengakui banyak dosa dan kesalahan. Seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Baru di tengah-tengah menyampaikan hajat kebutuhan kita, apa yang kita pinta. Memuji Allah, menyanjungnya, membesarkannya, bukan hanya di awal, tapi juga di penutupan. Di penutupan juga demikian. Di situ subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, gitu kan? Apa disebutnya? Rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu ada di Al-Quran ya, di surat apa? Iya. Di akhir surat As-Saffat 180 sampai 182. Ini juga akhir penutupan surat As-Saffat. Artinya apa? Akan lebih sempurna seseorang dalam berdoa dengan dua hal. Yang pertama disebut tanzih. Tanzih ini membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Iya. Itu dengan ucapan subhanallah, tasbih. Tapi nggak cukup. Diiringi dengan apa? Isbat, yaitu dengan tahmid. Makanya kenapa kalimat tasbih sering digandengkan dengan tahmid? Ya. Karena tasbih subhanallah wa bihamdi. Begitu juga ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin. Digandengkan juga dengan tahmid. Kenapa digandengkan terus tasbih dengan tahmid? Ini sama seperti la ilaha illallah. Dua rukun, an-nafi isbat. An-nafi la ilaha. Artinya apa an-nafi? Menolak semua sesembahan selain Allah. Semua yang dipertuhankan, semua yang dijadikan sesembahan kita tolak, kita tidak akui. Tapi jangan hanya nafi, nanti jadi ateis. Kalau tanpa isbat, berarti dia menolak keberadaan Tuhan. Kalau cuma nafi, la ilaha, harus dengan illallah. Itu namanya isbat, menetapkan hanya Allah saja berhak untuk diibadahi, hanya Allah saja berhak untuk disembah. Makanya nggak boleh zikir itu dipotong la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, baru kemudian illallah, illallah, illallah. Nggak boleh, karena harus ada nafi dan isbat. Begitu juga dengan subhanallah wa bihamdi. Dengan kalimat subhanallah kita mensucikan Allah. Allah itu tidak ada kekurangan padanya. Iya. Sehingga jangan buruk sangka dengan Allah, jangan menyandarkan keburukan kepada Allah. Tapi jangan ini saja, nanti jangan apa seperti orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah dia tidak mau menetapkan sifat bagi Allah. Enggak. Kalau ditanya Allah di mana? Enggak, Allah enggak butuh tempat. Padahal Allah yang mengabarkan istiwa di arsy. Allah yang mengabarkan keberadaannya di langit. Iya. Dia enggak mau mengatakan Allah itu punya wajah, Allah itu disifati turun. Kenapa Jahmiyah menolak sifat bagi Allah? Karena dalam rangka mensucikan Allah, tanzih. Kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan musyrikin. Ahlus sunnah itu musyrikin. Kenapa? Karena mereka menetapkan sifat bagi Allah. Paham ya? Padahal itu kalau tanzih saja. Makanya butuh isbat. Apa itu isbat? Sifat kesempurnaan secara mutlak ada pada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita menetapkan sifat bagi Allah tapi tidak sesuai dengan yang ada pada makhluk. Hanya kesamaan dari sisi nama saja. Nah begitu. Jadi itu dalilnya ada. Ya, sebagai penutupan dari surat As-Saffat, ya, seperti yang tadi kita sudah bacakan di surah As-Saffat, ya, ayat berapa tadi? 180 sampai 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Maha suci Rabbmu, ya, dari apa yang mereka katakan. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, mereka kan menuduh Allah dengan tuduhan yang macam-macam. Menuduh Allah punya anak, seperti Isa dianggap anaknya Allah. Orang Yahudi juga gitu, Uzair anak Allah, ya. Begitu juga orang musyrikin. Kita mensucikan Allah dari apa yang mereka sifatkan. Kemudian wassalamun alal mursalin. Di sini kita mengucapkan ucapan selamat, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada para rasul yang telah Allah utus. Baru di akhir dengan walhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya bagi Allah Rabbul alamin. Itu hal yang baik. Jelas? Allah barik fikum. Ya. Cukup ya? Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.